Kita sekarang berjalan menuju salah satu makam di mana orang Mesir biasanya mencari barokah, berdoa di makam, berdoa di tempat yang mustajab, yang mudah dikabulkan oleh Allah, di tempatnya orang soleh, di sini Al-Hinnawi namanya, di belakang Sayyidah Nafisah. Hinnawi, Hinna artinya Hinnawi, yang biasanya dibuat untuk hiasan tangan ketika mau resepsi pernikahan. Hinna, karena di makamnya itu banyak Hinna di sana, makanya nisbatnya jadi Sidi Al-Hinnawi. Kita berjalan melalui lorong yang biasanya khusus untuk ibu-ibu di sini, tapi ini jalan umum gitu. Di sini ada juga penjual-penjual bunga untuk berziarah. Ada kafe-kafe rakyat. Di sini lorong yang biasanya untuk masuknya ibu-ibu. Tapi ini jalan umum, jadi kita masih tetap bisa lewat belakang. Di Mesir banyak sekali tempat-tempat orang soleh di mana dijadikan tempat untuk berdoa meminta jodoh. Sidi Al-Hinnawi ini hanya satu dari sekian makam yang ada di Mesir yang biasanya digunakan untuk berdoa meminta jodoh. Selain Sidi Al-Hinnawi ada namanya Sayyidah Fatimah Ummul Ghulam di belakang area Sinnul Husain, cucu Rasul juga, yang biasanya digunakan untuk berdoa bertabaruk agar dipermudahkan jodohnya. Ini dia Siti Ahmad Al-Hinnawi. Assalamualaikum. Wa al-masriyun ahyanan yatabaruk in asan zauj au al-gawaz. Nah. Itu masuk. Aizen aku disuruh. Iya. Di Ahmad Al-Hinnawi. Ayo, yalla. Yalla syabab, yalla. Haji. Thank you.